Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau kegiatan outbound bersama teman-teman dari Prospek Solo di Sarangsari Hill Resto and Restoran Kabupaten Magetan. Bagaimana keseruannya? Yuk simak perjalanan berikut ini. Jangan lupa tetap hidup, tetap semangat, dan tetap berkarya. Let's go! Prospek Solo! Ya! Oke! Okay. Mantap. Terima kasih. Dadah. Tegak gerak. Ada kiri gerak. Ambil antara. Yang depan ke sini dan ke sini dan. 5, 6, 7, 8. Hitungi ya, biar kompak bareng-bareng dari Prospek Solo. Begini, keseimbangan, masih bisa seimbang. Iya Pak, 1, 2, 3, 4. Iya Pak, 8. Oke, Pak. Sembilannya kecil. Boleh, ekstra. Oh, ekstra. Oke, kita bentuk 2 grup ya. 1, 2. Mbak, pojok. Oke, satu ikut satu. Dua. Ya, nama saya Denny, panggil aja Mas Ben gitu ya. Pak Ben. Mas Ben. Mbah Ben boleh. Pada kesempatan hari kita akan melakukan kegiatan bersama untuk membangun. Nama baik prospek itu bukan tergantung dari pribadi itu atau pribadi, tapi keseluruhan tim. Satu orang melakukan kesalahan maka semuanya akan mendapat berdampak. Oke ya. Konsentrasi. Angin dari kanan. Angin dari kiri. Angin dari belakang. Angin dari belakang. Ayo. Bro, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Semuanya. Tapi konsekuensinya satu salah, satu semua. Ayo ambil. Permainan paling sederhana. Persiapan Prospek Solo. Ada angin dari kiri. Ada angin dari kanan, kiri. Dari kiri, depan, ayo, depan, ayo, ayo kita, kalau nggak usah ragu-ragu, konsekuensi, semuanya, itu benar atau salah, itu yang wujud tanggung jawab bersama bersama. Oke. Nah seperti itu ya. Jadi Prospek Solo, misalnya ada satu kesalahan dari satu persen akan berdampak kepada semuanya. Nama baiknya. Angin dari kanan. Oke, kompak. Ada angin dari kiri. Ada angin dari belakang. Ada dari belakang. Konsentrasi Mas Guys. Konsentrasi karena akan berdampak pada semuanya. Konsentrasi demi kemajuan Prospek Solo. Akhirnya tadi lo. Akhirnya. Kemarin masuk Prospek Solo gimana ini yang tes ini kemarin tuh. Oke, okay, persiapan. Iki koyo aku dari salah. Oke, Prospek Solo. Aku trampo
Oke, keren Prospek Solo. Tepuk tangan tuh Prospek Solo. Tetap kompak, tetap semangat. Jadi ini bukan kesalahan atau bagaimana, ini adalah bagaimana cara kita membangun chemistry. Hari ini enggak boleh ada yang cemberut, enggak boleh ada yang sedih karena banyak cicilan atau gimana. Masa mulai cicilan. Harus melihat masa depan bahwa hari ini kita disatukan di Sarang-Sari Hill Magetan. Oke, semuanya ye. Oke, selanjutnya kita ganti permainan. Permainan ya. Makanya kalau belum jadi pondasinya harus kuat dulu. Pondasinya dari SDM dari dengan semuanya. Bagaimana mencurahkan pikiran, tenaga dan kemampuan untuk membangun lebih tinggi dan lebih tinggi. Kita hitung sampai 5 dulu. Komunikasi dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, konsentrasi dulu. Jangan ditaruh dulu. Ngobrol dulu. Agak jauh ya, ngobrol dulu. Kowe ngopi. Nah. Tapi enggak boleh dipraktekan. Harus tos. Ini baru konsultasi, Mas, belum eksekusi. Nah. Belum boleh nyentuh tanah dulu. Ini masih komunikasi, koordinasi. Nah. Rapat sosialisasi seperti itu. Pokoknya belum eksekusi ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, saya hitung sampai 5, sudah selesai semua ya, koordinasi, konsultasi dan lain-lain. Nah. Oke. Ini sepertinya rapat koordinasinya sudah 5 hari 5 malam ya. Bisa dieksekusi di lapangan. Oke, mulai dari 1, 2, 3, go. Iya, satu-satu. Oke, yang sudah di tangan temennya nggak boleh dirubah. Tinggal ngikuti apa dari temennya tadi. Nah, yang tertinggi. Sebuah bangunan itu sebenarnya kuncinya satu, fondasi. Apapun organisasinya, apapun perusahaannya, fondasinya. Fondasinya adalah SDM yang ada di situ. Oke. Okay. Agak mundur, Mas, eh? Enggak, eh? Agak mundur. Nah. Yang sudah dipegang temennya enggak boleh dirubah, enggak boleh. Sudah terlanjur jatuh, sudah. Terus. Oke, ternyata planning yang bagus belum tentu eksekusi di lapangan bagus. Nah. Oke, ini main tip and trick. Oke, bagaimana konsistensinya? Jangan menyerah, tetap semangat. Ayo, let's go. Jangan semangat, tetap menyerah. Oke, kita tunggu. Berdoalah ada angin kencang, saudara-saudara. Oke. Hati-hati, satu. Ayo. Tapi sebenarnya mau lagi. Ayo. Eh, halo Mas, yang sudah bro enggak boleh diambil lagi. Sama tadi megang berapa? Enggak boleh. Harus bermain sportif. Oke. Nah, belum tentu. Ayo. Oke, ini jadi terakhir. Sudah terakhir. Tim eksekutornya keren. Oh, masih satu. Hati-hati. Angin bergerak. Oke, yang kalah angkat tangannya. Sambil teriak, aku rapopo. Ayo, yang lain yang menang langsung dekatin cuma. Hahaha.
Harus konsumen sportif. Oke. Atur. Harus pasrah baik, harus nikmati kok, dengan ikhlas. Mana suara lo? Mana semangat lo? Oke, kita coba. Mana suara lo? Suara lo. Kencang, metal ya sih. Ayo masih fresh graduate lo, masih top-topnya lo. Masa kalah dengan lansia-lansia. Mana suara lo? Suara lo. Mana semangat lo? Suara lo. Oke, prospek solo. Oke. Oke, mainan yang kita permainkan tadi adalah salah satu gambaran bahwa segala sesuatu itu didasari dari fondasi atau dasarnya. Sebuah perusahaan yang besar bukan namanya yang besar, tapi person to person-nya. Tadi adiknya kelihatan loh. Dan sesuatu yang kelihatan tadi kelihatan wow dan just gandas tadi, ternyata karena fondasi nggak kuat, dia runtuh dengan seketika. Oke ya. Oke. Dan teman-teman tadi yang berusaha, sebenarnya sudah down tadi. Saya lihat sudah down, mentalnya sudah down. Pucat semua. Tapi begitu ternyata ini jatuh, semangatnya tumbuh lagi. Itulah bagaimana kehidupan itu. Jangan kalah semangat, tetap berusaha dan berusaha. Keren ya. Oke semuanya, tepuk tangan. Bosnya kayaknya yang kecil. Yang lain takut sama yang baju kuning ya. Kok bisa harus suka masih? Oke ya. Tadi bila ada kata-kata bebek, gimana? Oke. Yang bisa menangkap bebek, nanti bebeknya dibawa ke depan. Nanti hukumannya terserah mengikuti jenengan. Oke, tetap konsentrasi. Karena di prospek Solo itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berkualitas, yang penuh konsentrasi dan berdedikasi. Oke ya. Tetap pemain, gak ada kata lelah untuk konsentrasi. Akhirnya nih, pada suatu hari teman-teman dari Prospek Solo pergi ke pasar. Dia beli beberapa ekor belut. Yang bergerak, yang bergerak, dan itu bukan bebek. Ngacu mbak, samen kena, samen kena. Konsentrasinya masih. Ayo, disambung lagi. Dia pergi ke pasar beli beberapa ada temennya tapi bergerak menangkap nggak menangkap rasa ya oke ya are you ready prospek solo oke, harus siapa? Prospek Solo pergi ke mana ya? Srimedari. Nah, di situ beberapa rombongan bebek berjalan. Jangan ditangkap. Persiapan. Dia pergi ke Sriwedari. Beberapa ekor belut yang di situ ternyata masih bergerak-gerak. Nah, dan di situ Pak Tani duduk istirahat di bawah pohon beringin. Pohon bebek.
pohon bebek. Ini masih logika, masih jalan loh mas ini. Tetap jalan loh saya. Pohon beringin, dan di bawah pohon beringin itu ternyata ada kandang bebek ya. Oke, siap, keren. Bebeknya bisa lepas. Sip. Ada pecel ayam, ada sambal, dan ada bebek mana? Bebek goreng. Petani minggir di sini yang masih konsentrasi. Ya, ternyata bebeknya sudah banyak. Di sini. Minggir dulu di sini. Di luar luar. Bebeknya keluar dulu, bebek. Menunggu eksekusi. Jalan seperti bebek gimana? Petaninya boleh. Gimana tadi? Hukumannya mana? Ya, kasih jalan-jalan semuanya. Kalian duduk santai aja. Tempelin yang lewat jenengan. Oke. Okay. Ya, langsung enggak apa-apa. Langsung tempel, Mbak. Dicoretin semua, Mbak. Enggak usah muter jenengan. Nah, bebeknya sudah moro, sudah moro. Sudah nyamperin jenengan. Nah, enak toh dari petani lu. Oke, balik kanan, Bro. Pecahin saya, pecahin. Oke, setanya masih belum, ditunggu. Pasrah. Jangan jadikan ini muka ini bakwan. Jadi baby semua, sebenarnya udah bayi. Jadi bayi semua. Bebek, tolong yang belakang saya masih lagi. Ini aneh. Aku ini. The king of bebek itu double disco. Oke, semuanya siap gerak. Oke, tepuk tangan untuk Dor. 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 Boom. Intelijensinya yang 100 tadi loh, aku pengen nyari itu tadi. Gimana ya? Kita coba lagi ya. Ini percoba dulu. Gak berani ya. Saya tutup sama-sama yang aja. Oke, persiapan. Dor. Dor. Boom. Oke, keren. Sekarang cepat. Satu-satu. Dor. Oke. Boom. Dor. Dor. Boom. Boom. Dor. 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 Boom. Kurang enggak sehat. Udara segar jadi berat. Oke. Dor. Dor. Boom. 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 Ayo. Apa? Kayak apa ya tadi? Aksennya kurang jelas. Dor. Boom. Enggak kena. Kenapa sih? Langsung seketika. Dor. 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 Boom. Gak kena. Dor. Boom. Boom. Dor. 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 Dor.
Orang apa-apa. Agrak apa-apa. Oke, konsentrasi ya. Tetap konsentrasi. Dodor. Iya. Mati dia. Kata tadi lu, pressure. Pressure kerjaan. Pressure deadline. Pressure deadline. Sesuatu yang sederhana karena sering di apa ya dipus terus akan jadi pressure. Nah, jenengan siapkan mental jenengan. Bagaimana kehidupan di kehidupan nyata itu tidak seindah di bangku perkuliahan. Oke. Cocok namanya. Dor. Bum. Bal. Ini cerita. Berarti masa sebenarnya masih konsentrasi. Tapi rasi seperti itu loh maksudnya. Maaf ya Mas. Ora mau Mas. No. Ada angin dari kiri. Kiri. Kanan. Oke, tepuk tangan untuk Prospek Solo, keren luar biasa. Oke, betul barisan lagi, 1-2 tadi seperti tadi. Grupnya masing-masing. Kita masih ada permainan. Bola. Bola menunggu. Oke. Bola. Di depan jenengan ada bola, jumlahnya sama, sudah saya itu. Mau dia nanti aja. Mau joget, mau anu monggo. Oke ya. Are you ready? Satu-satu kan kok bolanya. Satu-satu. Satu-satu tapi estafet. Dua tangan. Boleh, dua tangan. Kalau empat tangan enggak apa-apa punya. Oke. Are you ready? Ready. Satu, dua, tiga, go. Yo. Ayo, go. Yang depan misalnya sudah habis, kasih kode ke teman yang paling belakang, teriak. Ayo. Kelompok dua, ayo kelompok satu, disusul. Boleh, gak apa-apa, itu namanya strategi. Yang dihitung. Oke, 3 ya. 18. Oke, grup 1. Grup 2 dihitung, Mbak. 2. 3. Ayo. Mana yang bisa ngomong-ngomong? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gerak masih. Ayo masih. Hae. Rujat ente ana sih. Oke, sih. Aku wis gagal. Apa permainan satu lagi transfer air. Wow. Enggak, transfernya bukan dari ini. Sing tenang kok.
Tadi itu. Pakai brimo. Nah. Ini boleh dikasih contoh dulu. Teman-teman yang lain megang ujung-ujungnya, pinggirnya boleh semuanya. Ini satu grup. Satu grup. 10 orang, 10 10 orang. 10 orang, 10 orang. Nah. Ya, betul. Turun dulu ke bawah. Ya, betul. Bagaimana? Turun dulu. Ini mulainya turun dulu, Mbak. Ada deviasi ya di kita tadi. Oh my god. Tarik standarnya. Oke. Nah, nah, terus berjalan ke sana. Sudah mulai, Pak. Oke, mulai 1 2 3 go. Ini coba dulu. Ini contoh ya. Oke. Mau enggak? Mau. Boleh. Nanti di ujung ada ember kosong, airnya dimasukkan ke ember kosong. Nanti diliterin lagi sana. Kita timbang bandar. Hah? Ada. Awas, Mbak Dina tarik mundur orang. Oke, kanan, kiri ya. Timnya. Nah, salah satu. Nah, salah satu. Ready? Prospek solo. 1, 2, 3, go. Ayo, mana suara lu? Ayo. Oke. Siap. Begitu untuk bacaku, siap langsung diambil dulu. Lari di sini. Nggak boleh nabrasan. Ayo. Thank you.
3, 2, 1, close. Wes, Isbar. Hasilnya bawah sini. Joget, kalah joget. Oke, cari pasangan masing-masing yang kalah joget. Berdua seperti ini. Oke, cari pasangan. Ayo, asik. The couple of the year, ya, oke. Itu pasangan asik, triple itu namanya. Jangan nih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Prospek Solo yang sudah berkunjung ke Sarang Sari. Mudah-mudahan menikmati pemandangan di Sarang Sari dan oke, di sana ada kuliner juga. Misalnya ada rondon enggak sesuai dengan kata Prospek. Oke, terima kasih dan mohon maaf bila pada kegiatan hari ini banyak salah kata dari saya. Mohon dimaafkan dan tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Oke. Sebelumnya foto dulu ya bersama ya. Oke. Izin kegiatan hari ini kita masukkan YouTube. Boleh? Oke, sayang kita ada channel YouTube khusus untuk kegiatan seperti ini. Nanti.